pengenalan surah Al-A'la. Surah Al-A'la merupakan surah Makkiyah yang mempunyai 19 ayat, 71 kalimah dan 291 huruf. Nama surah ini terdapat dalam ayat yang pertama dan ia bermaksud ketinggian. Samurah bin Jundub menceritakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca ketika solat Jumaat dengan surah Sabbih isma rabbikal a'la dan surah Hal atak hadithul ghasyah. Riwayat Abu Dawud. Status hadis sahih. Surah ini seperti mana surah Makkiyah yang lain masih menekankan aspek akidah dan keimanan. Hanya sahaja isinya sangat umum. Ia berisi tentang tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah, membicarakan tentang wahyu dan kitab serta suhuf yang diturunkan kepada para nabi. Juga disinggung tentang nasib yang baik bagi orang yang sering menyucikan dirinya dengan amal kebaikan. Kerana tema pesan surah ini ialah tasbih, iaitu penyucian. Bahkan surah ini juga dimulakan dengan satu perintah, iaitu sabbih, sucikanlah, Maha Suci Allah, daripada segala tuduhan yang tidak benar. سيذكر من يخشى. Ayat 10 ini menerangkan mengenai sentiasa takut akan azab Allah. Orang yang takut akan azab Allah akan menerima peringatan itu. Remaja kini kurang didedahkan tentang gambaran azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan jika kita teliti dalam ayat Al-Quran bahawa azab Allah ini amat pedih, kita pasti akan menitik air mata kerana takutnya akan azab Allah yang pedih. Adapun yang mengetahuinya, mereka tidak menghayati ayat itu. Mereka masih leka alpa terhadap hiburan di dunia ini semata-mata. Mereka tidak teliti betul-betul ayat yang mengenai azab-azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jika mereka mentadabburi ayat Al-Quran, maka akan ada rasa ketakutan, akan ada rasa takut dalam diri mereka. Dengan ini, mereka akan lebih khusyuk dalam beribadah, lebih ikhlas dalam beribadah kerana mereka takut akan azab Allah yang akan menimpa mereka. Mereka tidak akan lagi membuat kemungkaran dan mereka akan mendorong kepada kebaikan. Mereka akan perbaiki amalan soleh mereka supaya mereka akan dihindari daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala dan insya-Allah akan dimasukkan ke dalam syurga. Di dalam surah Hud ayat 106 hingga 108 yang bermaksud, adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Adapun orang-orang yang bahagia, maka tempatnya lah di dalam syurga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai kurnia yang tidak ada putus-putusnya. Itulah maksud dalam surah Hud ayat 106 hingga 108. Maknanya, jika golongan remaja mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi azab-azab Allah SWT yang perit, maka mereka akan takut untuk membuat apa-apa maksiat. Mereka akan takut untuk membuat keburukan dan mereka akan fokus, akan cenderung kepada kebaikan dan cuba untuk meninggalkan maksiat. InsyaAllah, Allah akan hindarkan mereka daripada azab Allah yang perit. Qad aflaha man tazakka. Pada ayat yang 14 ini adalah kita mesti sentiasa meningkatkan azam kita untuk sentiasa memperbaiki ibadah dan kualiti ibadah kita. Firman Allah, auzubillahi minasyaitanir rajim, qad aflaha man tazakka, yang bermaksud berjayalah seseorang itu apabila setelah dia menerima peringatan, dia sentiasa berusaha untuk memperbaiki dirinya atau membersihkan dirinya dengan amal soleh dan ketaatan. Kualiti ibadah kita berbeza mengikut fasa umur. Semakin dewasa, kita sentiasa ingin memperbaiki kualiti ibadah kita. Remaja kini kurang mementingkan kualiti ibadah. Ini kerana kurangnya pengetahuan tentang tujuan beribadah dan kurangnya ilmu pengetahuan tentang kualiti ibadah. Semakin tinggi kualiti ibadah kita,
semakin tinggi keimanan dan ketakwaan dan darjat seseorang itu. Ini kerana seseorang yang sentiasa memperbaiki ibadahnya, sudah tentu dia mempunyai sifat ketakwaan yang tinggi. Allah Ta'ala berfirman, orang yang sentiasa beramal soleh dan yang bertakwa kepada Allah akan dijanjikan syurga yang kekal selama-lamanya. Maka dalam dunia ini tiada siapa yang tidak ingin masuk dalam syurga. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Dan bersegeralah seseorang itu kepada keampunan Allah, kepada syurga yang seluasnya langit dan bumi Allah, dan disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ayat 17 menerangkan tentang tidak tertarik dengan godaan dunia sementara, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Umat akhir zaman, terutama remaja, semakin leka dengan hal keduniaan, sehinggakan aktiviti hariannya bermatlamatkan dunia semata-mata. Sebagai contohnya, berhibur dengan hiburan yang lara, sibuk memikirkan tentang kekayaan dan duit, serta menormalisasikan kehidupan harian dengan dosa dan maksiat. Akan tetapi, tidak langsung mengisikan sedikit masa untuk memikirkan tentang akhirat dan azab Allah Ta'ala, sedangkan dunia ini hanyalah bersifat sementara, manakala akhirat itu lebih kekal dan abadi. Jadi, dengan mentadaburi ayat-ayat Allah tentang syurga, mampu memberi kesedaran bahawa perkara di dunia ini hanyalah tidak kekal, dan ia akan meningkatkan lagi semangat untuk mengisi masa menambahkan saham-saham akhirat, kerana sedar apa yang dilakukan di dunia ini hanyalah sia-sia, melainkan diniatkan kerana Allah Ta'ala. Maka, manusia akan lebih melakukan kebaikan berbanding kemungkaran, kerana sedar bahawa perkara yang mereka lakukan di dunia ini akan menentukan nasib mereka di akhirat kelak. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal, kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Surah At-Taubah, ayat 38. Kesimpulannya, pemuda iaitu remaja perlulah mengisi masa mudanya dengan ilmu. Pemuda perlu menuntut ilmu selagi mereka ada masa, selagi mereka hidup di zaman muda mereka. Pernah Imam Syafi'i berkata dalam syairnya, wazatul fatih wallahu bil ilmi wattaqa. Demi Allah, kehidupan pemuda itu ialah menuntut ilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntutlah ilmu sebanyak mana, terutamanya dalam mentadaburi Al-Quran, kerana ianya bukan sahaja mendatangkan manfaat di dunia, bahkan ia akan mendatangkan manfaat di akhirat juga. Thank you.